yang berani bertanding di pekan. Saya cabar dia. Dan kalau sekiranya dia berani bertanding di pekan, saya sendiri, Datuk Zahid dan seluruh barisan-barisan nasional akan tetap bersama-sama dengan Datuk Seri Najib di pekan mempertahankan dudukan Datuk Najib. Jadi, cabar bertanding di pekan. Saya cabar dia bertanding di Langkawi. Saya berkenaan dengan pekan ni, ada benda-benda yang pelik sikit. Ada satu masa jumlah pengundi 35,000 dan Datuk Seri Najib menang 225 agak. Yeah. Lepas itu bila ada pilihan raya lagi sekali, pengundi meningkat kepada 80,000. Tak tahulah dia main daripada mana. Dan dia pun menang banyak ribu lah. Jadi itu bukan kawasan pilihan raya. Itu kawasan hantu raya.